Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kicomania dimanapun kalian berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya bos, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau sedikit mengulas ataupun membahas mengenai perawatan untuk burung murai batu yang matung ataupun diem. Jadi seperti yang kalian lihat di depan layar HP kalian, jadi dia itu kayak kelihatan apa ya, kehilangan gairahnya. Kesehariannya cuma diem, nggak mau bunyi, nggak mau apa, cuma diem aja. Tapi kalau kita berikan extra feeding dia masih lahap. Dan untuk penyebabnya sendiri, burung seperti ini itu biasanya disebabkan karena bisa jadi karena kalah mental ketemu burung murai batu yang lebih gacor ataupun lebih dewasa. Bisa juga karena perjalanan yang jauh, jadi burungnya kecapean, stres, jadi seperti ini. Atau bisa juga karena pindah tempat. Misal kalian baru beli burung di tempat pertama, karena usianya burung belum begitu mapan, kalian beli di tempat orang pertama gacor, di tempat kalian jadi diam. Nah, biasanya itu karena perbedaan cuaca ataupun suasana di tempat tinggalnya. Sebagai contoh, semisal kalian beli burung di kampung, kalian bawa ke Jakarta. Di kampung kan suasananya sepi, sedangkan kalau di Jakarta itu ramai, berisik. Apalagi seperti saya ini yang tinggalnya di pinggir jalan raya. Jadi kalau untuk mengatasi burung seperti ini itu udah biasalah, karena udah sering. Dan penanganannya seperti apa? Kalau saya menghadapi burung seperti ini, yang pertama itu saya full kerodong 3 hari, minimal 3 hari. Itu untuk istirahat. Tujuannya supaya burung bisa istirahat dengan maksimal dan juga burung bisa sedikit demi sedikit itu beradaptasi dengan suasana di tempat tinggal barunya ataupun di sini. Jadi kita kerodong, biarkan dia mendengarkan suara-suara bising di kota, di sini suara motor, suara mobil, klakson, biar dia terbiasa dulu. Baru setelah 3 hari burung saya buka kerodongnya, mulailah saya embunkan. Nah, untuk embun ini wajib ya bos, setiap hari harus kita embun. Tujuannya untuk merangsang burung ini cepat bunyi dan juga menghilangkan stresnya. Setelah diembun kurang lebih jam 7, kalian bisa lanjut jemur. Untuk penjemuran disesuaikan saja sama kemampuan si burung kalian. Setelah dijemur barulah kita berikan extra feeding. Untuk extra feeding diusahakan kita kasih yang banyak dulu, kita jor extra feeding. Kita berikan jangkrik misal 10 ataupun 15 pagi, 15 sore, biar burungnya senang dulu, biar burungnya itu tercukupi semua kebutuhan nutrisinya. Jangan sampai burung ini kelaparan, apalagi burung jinak ya bos. Kalau burung jinak kurang pakan ataupun kita berikan extra feeding yang minim, itu biasanya malah jadi ngelowo. Ketika ngeliat orang dia ngelowo. Nah kalau teman-teman pingin lebih cepat, kalian bisa berikan vitamin. Kalian bisa beri di kios kios burung, entah itu Super N ataupun apa aja. Kalau saya kebetulan di sini kemarin beli Super N itu habis, saya gunakan Ebotfit, bukan promosi ya bos. Kalian bisa gunakan suntikan, kalian suntik ke jangkrik ataupun extra feeding yang lain, bisa ulat Hongkong ataupun ulat Jerman. Nah kemudian setelah kalian berikan extra feeding, setelah penjemuran kalian angin-anginkan, berikan extra feeding, baru kurang lebih setengah jam kalian kerodong kembali sampai sekitar jam 4 sore, baru kalian buka lagi, diangin-anginkan, berikan extra feeding seperti biasa, gunakan vitamin supaya cepat pulih. Karena di dalam botol vitamin ini sangat bagus ya bos, banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk burung. Nah sekaligus ini karena belum saya kasih makan, ini sudah saya kasih Ebotfit ya bos. Karena ini burung jina, ketika ngelihat tangan megang seperti ini dia langsung mendekat. Tapi hariannya ini waduh buset, diam 1000 bahasa. Jadi saya kasih extra feeding dulu. Kalau ngeliat extra feeding dia masih rakus bos, dia masih ini, tapi ya itu belum mau bunyi.
Yang penting burung masih mau makan rakus, nggak masalah. Insya Allah nanti 3 sampai 1 minggu, 3 hari 1 minggu itu sudah kondisi sudah mau kacor kembali. Oh ya, untuk hariannya ya bos, diusahakan jangan dirubah-rubah dulu, jangan disetting-setting dulu sampai burung benar-benar gacor kembali. Nanti saya sertakan videonya sebelum burung ini saya bawa ke sini itu gacornya seperti apa, kemudian dibawa ke sini jadi seperti ini. Nanti insya Allah ke depan akan saya update untuk perkembangannya. Jadi ikuti terus channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe ya bos. Thank you.